Halo teman-teman, balik lagi dengan Bang Dodex, tentunya masih di konten Magic Chess Brother. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya, pokoknya harus stay healthy teman-teman. Apalagi ini udah puasa hari kelima ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian sempoyongan kayak gitu loh, apalagi cacingan. Oke, okay. Nah ngomong-ngomong gini teman-teman, jadi ada salah satu teman kita request nih, Bang coba buatin 6 wrestler, 6 weapon master, 6 abyss, combo berdarah, kata dia kayak gitu. Ntar deh kita buat nih ya, semoga aja kita bisa. Terus ada juga nih teman kita yang request juga, Bang apa sih counter dari Mekera? Mungkin maksud teman kita itu Swordsman kali ya, Mekera diduetin sama Swordsman. Ya sebenarnya teman-teman ya, counter bukan counter sih bisa dibilang ya, tapi kayak mengimbangi. Kalau Bang Dodek selalu bilang itu mengimbangi ya, bukan counter. Soalnya di Magic Chess ini semua sinergi atau semua combo itu bagus teman-teman. Jadi kalau dibilang counter ya kurang apa ya, kurang pas kayak gitu loh. Jadi kita bisa mengimbangi kayak gitu bahasanya teman-teman. Jadi wrestler itu bisa mengimbangi swordsman, tapi dengan syarat kalian harus menduetin atau menggabungkan dengan attack speed. Bisa kalian pakai dari item atau juga bisa kalian gabungkan dengan sinergi atau combo abyss teman-teman. Soalnya apa? Karena Mekera itu menyerap mana. Sama aja kalau kita pakai wrestler, wrestler kita itu telat ulti kayak gitu loh. Nah kalau kita pakai abyss, kita bisa langsung ulti juga teman-teman. Jadi kita bisa memberikan crowd control kayak gitu loh. Efek stun juga diberikan. Jadi swordsman itu nggak langsung terbang-terbang kayak gitu loh. Oke semoga aja kita bisa ya. Wes itu dia teman-teman, langsung dikasih blazing wrestler loh. Emang Untun ini langsung pengertian ya. Ngomong-ngomong sorry banget ya teman-teman ya kalau kalian mendengar suara berisik atau bising, soalnya kita bermain di pemukiman yang agak ramai kayak gitu loh. Kadang-kadang lewat motor, mobil kayak gitu kan, takutnya kalian merasa tidak nyaman. Nih banyak juga nih mereka-mereka ini pakai swordsman ya. Apakah kita menang lawan si Epos ini? Harusnya menang, soalnya guardian itu tebel. Itu pasti dong, apalagi kalau di early game ya. Di early game itu, bagus ini bro. Oke, okay, mantul nih. Kita cocol-cocol aja semua ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian main itu teman-teman, jangan kayak apa ya. Ada juga tuh teman kita yang komentar dulu ya waktu Bang Dodex ngupload beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu gitu kan. Ada teman kita, Bang, lu boros beli hero tapi nggak dipakai. Jadi kalau apa ya, kalau mau main Magic Chess itu teman-teman, jangan beli hero kayak apa ya, kayak misalnya kalian mau main Archer, ya kumpulin Archer kayak gitu, jangan kayak gitu loh. Soalnya apa? Kayak sayang loh kalau kalian dapat blazing-blazing di sinergi atau combo-combo lain. Kalian bisa duetin dengan combo yang ingin kalian bangun kayak gitu loh. Contoh, misalnya kalian main Archer, tapi kalian dikasih blazing Lightborn, pasti langsung kalian jual kayak gitu kan. Dulu aja kita pernah buat itu teman-teman ya, combo-combo unik kayak gitu, bisa juga diduetin kayak gitu loh. Jadi jangan fokus ke satu sinergi gitu ya teman-teman ya. Oke, kita menuju ke fat box pertama. Yang jelas darah kita 100, kita nggak mungkin dapat kristal. Ada kristal superhero. Wih, gila bagus banget itemnya semua bro. Aduh, kita nggak dapetan ini kayaknya mah. Blade armor boleh dong. Ya, ya udah si Aldo saja teman-teman. Lumayan kan? Tapi ada Sigurd juga itu harga 5 gold. Berarti kita mau jual aja nih ya. Kita jual guardiannya. Terus kita setup ke abis dulu nih. Kita naik level, masukin si ini. And then oh jangan, si Argus ini aja jadi tumbal. Mantul. Oke, okay, kita ketemu lawan siapa nih brother?
Ngomong-ngomong ya, di sini gue baru pertama kali nih bro main pakai PC. Agak kaku sebenarnya ini mah. Oke, kita ketemu lawan si Sugi. Dia setup ke mage, apalagi Smeraldanya udah bintang 2, harusnya kita kalah. Oke, kalem, santai. Pokoknya main itu harus kalem ya teman-teman ya. Jangan panikan, harus relax. Tuh banyak juga yang main swordsman kan. Oke, semoga aja nih kita ketemu swordsman. Tapi semoga juga kita bisa buat combo dari requestan teman kita itu kan. Oke, Argus naik. Ntar kalem, tahan duit terus. Jangan buru-buru ya teman-teman ya, kalau rotasi kita harus pelan-pelan kayak gitu loh. Ada 3 orang. Oke. Mereka juga udah dapat blazing semua ya. Oke, boleh kayak gini deh. Kita cicil-cicil pelan-pelan teman-teman. Kita ketemu lawan si Ayana. Nah, ini nih. Dia pasti udah mau setup ke Mac Era nih. Oke, nggak apa-apa, berarti kita kalah. Oke, kalem, santai. Darah kita tinggal 68. Oke, nggak masalah, brother. Santai. Oke, ada Aldous lagi. Oke, nggak blazing, ada Freya juga di situ. Berarti ini boleh kita ginikan. Bentar ya. Oke, kalem. Semoga aja nih beruang kutub ini ngasih kita item fisikal ya. Plus mirror juga kayak gitu loh. Biar kita bisa cloning-cloning hero di late game kayak gitu kan. Siapa tahu butuh kayak gitu, brother. Ayo dong beruang kutub, please kasih aku fisikal. Ada buku golden sama gold. Ini aja kita ambil ya teman-teman ya, biar dapat attack speednya juga lumayan. Ada dire rod mantul. Berarti oke, gini dulu deh. Bentar, ini aja deh kita ganti. Nah, oke. Lepaskan. Damage kita 25 powernya. Oke. Harusnya dengan begini, weapon master aktif, wrestler kita juga udah 4. Tebel-tebel nih teman-teman. Tapi di situ si Risma pakai commander dubi-dubi dam. Aduh, berat juga nih. Kayaknya kita kalah lagi sih. Apalagi Granger-nya itu udah mau ulti dia tuh noh. Oke, lumayan. Itu dia kan. Oke, tapi kena stun. Makan tuh. Aduh, jangan sampai ulti dong. Wah, gila sih. Oke, nggak apa-apa, kalem. Santai. Oke, ada Freya lagi. Oke, boleh. Ada Aurora. Berarti ini gini aja dulu deh. Ini kita pindah. Oke. Bentar ya. Harusnya dengan begini kita udah kuat nih. Ayo. Apa lu? Oke, mantul. Harusnya menang, harusnya kita menang, brother. Oke, kita menang. Kalem ya, kita harus pelan-pelan nih, brother. Blazing kita juga baru 1 gitu kan. Oke, ada Terizla. Bentar. 35. Mereka masih 20-an, tapi udah ada 30-an juga. Oke. Bentar ya.
Tapi harusnya kayak gini teman-teman ya, kita udah bisa nahan darah nih sampai menuju Fat Box. Kita ketemu lawan si I'm Not Cullen. Harusnya sih kita kuat. Oke, nampaknya di situ Terizlanya mulai geprek-geprek. Aduh, tinggal wrestler ini kalah ini mah. Kali dong Freya. Aduh, ah gila sih. Oke, darah kita 47 kalem. Banyak banget item. Aduh, diambil juga. Udah mantul nih, semoga habisnya nggak diambil teman-teman. Oke, mantul. Habisnya nggak diambil ya. Pas banget nih. Kita lagi emang bejo-bejonya nih teman-teman. Lagi pas-pas banget nih si Muntun ini pengertian kayak gitu loh. Ada Freya lagi dong. Berarti ini gini ya. Jangan ini aja. Nah. Oke. 43. Harusnya udah tebel loh ini brother ya. Harusnya kayak gitu loh. Kita ketemu lawan siapa nih? Sugi. Nih, tadi kita kalah kan sama dia kan? Kayaknya kalah lagi sih ini mah. Aduh. Wah, untung aja, bro. Ini bisa menang ini. Oke, kena stun haritnya di situ. Apa lu? Oke, mantul. Bentar, kita harus tahan duit ya, teman-teman ya. Harus stabil kita teman-teman, mainnya harus objektif juga kayak gitu loh. Ini sama ini boleh kita cocol. Ada padang. Enggak blazing juga. Kita cari blazing dulu teman-teman. Wow, gila. Soalnya blazingan kita itu tinggi juga, 43% teman-teman. Kalem. Apa ya, kalem ya. Epos Gala nih. Ini tadi kita kalah di awal sama si Granger, tapi harusnya kita kuat. Apa lo? Untung aja kena stun. Oke, masih bisa terbang. Makan tuh. Area. Kita butuh blazing ini sih. Wrestler. Kalau habis nggak terlalu juga, nggak penting juga. Satu aja udah cukup teman-teman. Takutnya. Aduh, ngasasin lagi. Takutnya kalau kita ambil kristal abyss ya. Kelebihan kayak gitu loh. Padahal kita butuh weapon masternya. Tapi semoga aja nih ular naga ini ngasih kita jawaban. Biasanya kristal-kristalnya itu yang keluar, ada kemungkinan besar sesuai dengan setup apa yang kita pakai kayak gitu loh. Biasanya kayak gitu pengalaman dari Bang Dodex ya. Kemungkinan terbesar ya teman-teman ya, keluar abyss. Kemungkinan. Tapi masih berkaitan lah sama sinergi yang kita pakai ya. Ayo dong ular naga please. Aduh. Master. Oh, kita ambil archer bro. Coba aja ya, siapa tahu gitu kan. Terus kita naik level nih. Nah, kita pencet skillnya. Apa lu? Oke, wrestler boleh. Ya, ini aja kita ambil ya. Demon Hunter ya, teman-temannya. Ini. Bentar. Ini kita kasih ini aja. No.
Kita kasih 3 kristal si Freya, padahal archer kita belum aktif ya brother ya. Oke, kita ketemu lawan si Dengol. Waduh, tebel banget bro. Kalah ini mah. 28 dong damage-nya dong. Jebret, wah gila sih. Bentar, kalem. Gua berharap ini sih Blazing Nortanvel juga. Atau enggak Blazing Weapon Master. Ada Gatot. 46. Oh, gini aja bro, kita aktifkan 6 wrestler kita. Jadi ini Abyss-nya kita nonaktifkan dulu sama ini aja. Si Terizla ya, bro ya. Kita ambil si Bass ini nah. Oke, kita harus nahan darah kita, teman-teman. Harusnya dengan 6 wrestler, kita udah kuat juga loh nahan darah nih. Tujuan kita nahan darah ya. Damage kita baru dari Weapon Master 3. 17. Aduh, gak kuat juga dong. 17. Bisa 2. Oke, kalem ya. Oke, badang kita udah bintang 2 juga, lumayan. Berarti ini kita ginikan. Kita kasih buka aja kali ya. Tain tip 63. Bentar ya. Semoga kita masih bisa bertahan nih, bro. Harusnya sih bisa. Kalem ya. Langsung ulti badang. Makan tuh. Nah, ini nih swordsman nih. Makan tuh. Gila sih, bro. Kalau nggak kita aktifkan 6 wrestler dulu ya, teman-teman ya, bahaya gitu loh. Kita nggak bisa nahan darah. Apalagi mereka itu tuh ada 2 orang ya, main 3 orang bahkan tuh noh. Udah mati juga satu. Oke, kalem. Bentar ya. Gak ada kristal juga, kita ngambil slot aja, teman-teman. Jangan maruk juga gitu kan, walaupun ada item gitu loh. Kita aktifkan dulu 4 Abyss. 71. Oke, kayak gini udah bisa ngimbangi, teman-teman. Harusnya udah bisa, soalnya mereka juga masih 70-an. Harusnya dengan 4 Abyss ya, wrestler kita udah mulai mengganas nih, teman-teman. Harusnya kayak gitu konsepnya. Kita lihat aja nih, kita ketemu lawan siapa nih. Epos Gala. Oke, kita lihat. Makan nih. Itu dia kan, bro. Udah kayak gini gue yakin banget nih kita menang. Karena mereka belum sempat memberikan skill ya. 27 sakit juga damage-nya. Kita berarti belum dapat Blazing Weapon Master kan? Kalem, semoga aja Freya dapat Blazing, teman-teman. Nah, itu dia. Mantul. Berarti ini boleh gini. Kita ambil yang eksekusi ya, teman-teman ya. Kita butuh attack speed. Kalau mereka tadi pakai archer, kita ngambil yang sebelah kiri, teman-teman, ngurangi attack speed. Oke, harusnya dengan begini 6 Abyss, wrestler kita menggila banget nih. Wow, makan ini tinju. Ayo tinju lagi. Oh, gila, di situ Terizlanya mulai geprek. Rasakan ini. Oke. Mantul nih. Sip. Tinggal 3 orang ya, termasuk kita juga, brother. Wow, ini dia. Ntar, mereka ada item ini enggak? Hellcard.
Takutnya kalau mereka ada health card, pria kita nggak bisa ulti, bro. Lu ada nggak itemnya? Oke, nggak ada kan? Mantul. Bahaya teman-teman, kalau musuh pakai item itu, wah pria kita nggak bisa ulti, bro. Berbahaya. Gue berharap banget sih satu lagi blazing. Bentar ya, kita nggak usah main archer ya. Bisa nih teman-teman, nanti Freya kita jual, si Aurora kita jual, kita ngaktifkan Weapon Master aja. Untung ada Martis juga. Ini kita pindah itemnya sama ini tadi. Martis kita ambil, kita naik level, kita aktifkan Weapon Master, ambil yang Bloodlust ya teman-teman ya, biar kita ngisi darah terus. Oke, requestannya sudah selesai nih bro. Kita lihat ya. Gue berharap sama Badang sih. Makan itu. Gila kan? Belum sempat ulti loh. Nih baru sekali nih ulti dia nih, Swordsman-nya. Wah, 233. Lu gimana lu? Double kill kita bro. Parah banget loh emang. Itu dia teman-teman. Jadi kalau mau main wrestler ya, saran gue itu harus pakai attack speed ya. Bisa dari item atau juga bisa kalian gabungkan dengan Abyss. Oke, mantul ya. Jadi buat Mas Bro yang request combo ini, semoga lu nonton video ini, brother. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu video kita, Mas Bro. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka. Buat yang tidak suka, ada juga tombol tidak suka. Oke, Bang Dodex cabut dulu. Bye-bye.